Iya, kontak. Oke, selamat sore. Sekarang hari Selasa tanggal 20 September 2022. Ini resmi kan sama cek unit untuk Bapak Komarudin yang ada di Pacitan. Unitnya unit plate K3 warna merah. Ini seperti ini penampakannya. Kita cek kita nyalakan dengan kontak seperti biasa. Tetapi kalau untuk mau menjalankan tinggalkan rem kanan atau kiri. Ini ada speedometer, indikator baterai dan ini kilometer jalan tempuh. Untuk yang ada di konsol kanan catatan saat digunakan ruas rem kanan kiri ya tidak boleh tekan karena kalau tekan dia tidak akan jalan. Jadi harus rem kanan kiri harus benar-benar lepas baru bisa digunakan. Tidak kok mau ya. Oke. Gimana ini cek remote. Oke. Ya. Ayo syuting saya itu, Mas. Sangat kilas. Ini terkilas kita ya di sini ada gambar petir, kita tekan dua kali untuk menyalakan. Untuk meliputan 7 angkatan mas terbuka kita untuk memastikan ini atas untuk ini alarm dan ini digoyangkan dia akan belakang tromol seperti biasa. Ini nanti tempat cek ya. Ada lagi ada di bawah sini. Charger. Bisa. Ini jangan chargernya ada di sini nanti saya taruh di bawah. Oke, juragan. Seperti biasa yang order sepeda listrik di tim kita seperti ini ya. Jadi unit divideokan dulu reel dikasih tahu cara pakainya, mulus enggaknya juga dikasih tahu, dicek semua normal baru di packing. Ini sama mas yang ambil nanti. Thank you.
Ini yang tipe T3, T3 yang Vespa. Nah, ini ada banyak tipe lainnya. Jadi hari ini saya ada kiriman 8 unit ya. Ini sudah di dalam mobil sini satu. Dalam mobil sini udah 3. Tinggal packing dulu ini sebentar, baru dibawa sama masnya. Oke, terima kasih. Jajan dari sini lo enak.